Syukurlah Centini, kamu sudah selamat dan balik lagi ke sini. Saya nggak keberatan untuk menerima kamu kembali bekerja di sini. Tapi saya nggak mau kalau ada masalah apa-apa atau kejadian aneh-aneh. Kamu ngerti? Nggih, Bu. Maaf Centini sudah merepotkan Ibu. Ya udah, kita lupakan semuanya. Kita nggak usah ungkit-ungkit lagi, iya nggak nih? Iya. Tapi nggak ada lagi yang cari perkara aneh-aneh. Iya kan, Pi? Ingat tuh, Pi. Nggak boleh. Iya. Udah, Centini. Kamu tenang aja, ya. Kamu kerja lagi di sini yang benar, ya. Nggak usah takut lagi. Soalnya Papi udah janji ke Mami. Nggak bakal bikin rusuh lagi sama kamu, ya. Papi udah jinak kok. Emang Papi macan apa? Kucing. Bukan macan, tapi kucing garong. Mm-hmm. Yang harus diawasin dengan ketat. Ya, bener, Mi. Ya udah dong, Mi. Sudah. Ya, mulai besok kamu bekerja lagi di sini. Sekarang kamu masuk kamar kamu. Matur nuwun sangat, Bu. Sudah menerima Centini untuk bekerja kembali di sini. Ya, ya. Cerat ya. Ayo, Pi. Sebentar, Pi. Ya. Bob. Ya, Pi. Sebentar. Ngantuk, Pi. Sebentar. Oke. Ah. Ini, Bob. Ya, Pi. Papi mau bicara sebentar sama Papi. Soal apaan tuh, Pi? Kamu tahu sendiri kan, Mami kamu tuh streng banget sama Papi. Jadi masalah Centini, gak usah lagi dihubung-hubungan sama Papi. Ya, kemarin kan masalahnya sepele. Jadi, gak usah digede-gedein dong. Kalau Bobby sih, gak bakal ngungkit yang udah-udah ya, Pi. Cuman Papi kan udah tua. Ingat sama umur dong, Pi. Masa godain anak muda, pembantu kita sendiri. Mama jangan keras-keras dong. Oke. Papi sekarang udah insaf, Papi udah tua. Papi pingin jadi manusia yang lebih bijaksana. Benar. Dadah. Papi swear, gak akan neko-neko lagi. Iya, Pi. Bobby seneng banget denger Papi ngomong kayak gitu. Benar ya, Pi? Iya. Kamu sendiri gimana? Apanya gimana? Centini. Papi kepo banget urusan anak muda. Ya. Kita kan udah fair-fairan, kita udah buka-bukaan. Kamu ngaku, kamu masih naksir dia nggak? Pi, Bobby fair-fairan ya Papi nih. Kalau Bobby sekarang, Pi, yang Bobby pikirin ini, Bobby harus lulus kuliah dengan nilai yang bagus, Pi. Mikirin skripsi, Pi, Centini. Gampang lah. Ini baru benar, Pak. Iya dong, Pi. Anak Papi. Oke. Boleh masuk dulu? Papi gak masuk, ntar cari Mami. Papi mau bikin teh dulu, Papi pengen ngeteh sedikit. Oh, pasti mau minta bikinin nama Centini nih. Ngapain? Ya, wah, enggak, Centini bikin ya. Sendiri. Jangan nuduh aja. Ah. Kebeneran mas, aduh kebeneran, Centini wis dadi. Waduh. Waduh, Papi. Katanya mau bikin intip, kok malah ngintipin Centini? Siapa yang ngintip sih? Itu Papi nih. Papi baru mastiin aja, Centini udah tenang belum? Kasian dia, baru ada kejadian, takut trauma. Sama aja Papi. Papi mau bikin teh. Sekalian Bobby nih. Wow. Oh,
Papi. Masih aja usaha terus. Tapi tenang aja. Keputusan kan udah final. Centini udah milih gue. 0 buat papi, 1 buat gue. Emang enak tua-tua keladi. Udah tua aja gigit jari kan, Pi? Centini. Sayang sama kamu, Tin. Aku mau kamu nikah sama aku nanti pas aku lulus kuliah, Tin. Aku serius. Kamu mau gak, Tin? Tin. Centini orang kampung, Mas. Orang bodoh, gak pantas. Tin, hey. Kalau kita nyari pasangan tuh gak ada orang kampung, gak ada orang bodoh, Tin. Kalau aku sayang sama kamu, ya aku sayang sama kamu, Tin. Aku tahu kamu cuma tamatan SMP, aku tahu, Tin. Tapi kamu punya kebaikan yang perempuan lain gak punya, Tin. Aku serius, Tin. Kamu mau gak nikah sama aku? Tin, jawab aku, Tin. Aku iki mimpi apa ndak sih? Mosok Mas Bobby seneng karo aku. Sampai bela-belain kayak gitu. Centini iki kan cuma pembantu. Sedangkan Mas Bobby anaknya orang kaya. Mas Bobby bisa dapat perempuan seperti apa saja. Lah, kok sing dipilih aku? Pembantu koyo ngene. Yo, alhamdulillah sih. Paling iki jamani pembantu naik daun yo. Soalnya sih dipilih aku. Lek wis jodoh kate ngomong apa, yo kan? Wis ah. Ngomong Mas Bobby terus kapan turun nih? Engko bangun kesiangan, mimpi manis dulu ah.